Kamu kurang pede dengan wajah kamu di tampilan konten kamu? Tenang aja. Gini nih caranya buat halusin dan putihin wajah kamu hanya pakai aplikasi CapCut. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya ya teman-teman semuanya. Jadi pertama-tama kalian buka dulu aplikasi CapCut kalian, dan jika sudah muncul homepage-nya seperti ini, bukan homepage ya, welcome page seperti ini, kalian pilih create project. Dan setelah tampil halaman awalnya seperti ini, tinggal masukkan aja video yang akan kita jadikan sebagai tumbal tutorial pada video kali ini. Nah, di sini saya sudah punya video seperti ini yang mentahnya itu masih seperti ini ya. Nah, di sini kita akan coba setup dulu untuk titik-titiknya. Video yang kita perlukan itu cuma segini sebenarnya. Nah, di sini kita coba lihat bahwa videonya ini masih mentah banget dan warna wajahnya itu masih sangat berminyak dia. Oke. Kita langsung masuk aja ke bagian video. Di bagian video lalu pilih basic. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya reduce image noise. Nah, jadi teman-teman tinggal klik yang ini. Lalu levelnya dipilih yang strong. Oke. Nah, di sini fungsinya untuk menghilangkan noise-nya dulu. Jadi, kebanyakan video sekarang itu noise-nya juga cukup banyak. Jadi, kita bersihkan dulu. Lalu, karena saya pakai lighting yang cukup murah, biasanya ada kedip-kedipnya kayak gitu. Kita flicker-nya juga kita hilangkan biar nanti cahayanya nggak begitu kedip-kedip ya. Jadi kita hilangkan dulu flashlightnya. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah selesai ini udah halus, tinggal kita retouch aja. Di bagian retouch ini kita klik, lalu di bagian smoothnya kita tambahkan nilainya. Nah, di sini biasanya saya di antara 20 sampai 30 atau secukupnya dari teman-teman ya. Terus cahayanya, karena ini cahayanya masih saya kurang dapat, jadi saya pilih dulu skin tone-nya menjadi lebih putih. Oke, kita coba naikkan sedikit kehangatannya, 5 poin aja ya. Terus suhunya biasanya saya di 80. Oke, nah di sini baru kita atur cahayanya. Kita atur, oke, 10 udah cukup. Putih giginya kita bisa atur juga, bentar kita cari giginya. Oke, giginya udah kelihatan, kita putihkan. Nah, terus garis senyumnya kita coba kurangin dikit juga. Garis senyum itu yang ini ya. Oke, kita hilang sedikit. Oke, udah mendingan ya. Terus dark circle itu yang ini ya, kantong mata ini ya. Nah, kita hilangkan. Nah, udah mendingan ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita makeover lagi. Kita klik make up, terus di bagian biasanya saya cuma bagian lipstick ini aja, kita pilih spirit. Nah, ini bagian wajahnya udah kelihatan merah ya, jadi awalnya yang seperti ini jadi seperti ini, lebih merona ya. Tapi kita kurangin biar nggak terlalu merah, kita beri poin aja ke 20. Nah, ini udah cukup menurut saya, jadi nggak begitu merah-merah banget ya, minor kayak gitu enggak, udah cukup. Kalau misalnya teman-teman mau ini wajahnya diganti pakai ini juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini kan berubah ya, tapi saya nggak mau tambahkan biar wajahnya seperti ini, cuma jadi warna kulitnya aja yang berubah. Matanya juga bisa dirubah,
menjadi seperti ini atau seperti ini. Nah, ini nanti tinggal di setup aja. Oke. Menurut saya ini udah bagus. Sudah cukup. Tapi kalau teman-teman misalnya ada settingan sendiri, kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari tampilan visual dari video kawan-kawan semuanya. Oke. Tidak perlu matok datanya seperti ini. Ini hanya perkiraan saja yang sudah saya sesuaikan dengan kondisi visual yang ada di video saya ini. Oke. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Dan ini hasilnya. Ini hasil dari multi hint dan halusin wajah pakai aplikasi CapCut. Bagaimana menurutmu? Udah bagus banget bukan buat konten kamu nantinya? Nah, begitu ya Mas Bro dan Abur semuanya. Caranya membuat wajah menjadi lebih halus dan lebih putih menggunakan aplikasi CapCut. Kamu bisa juga kok membuat video kamu menjadi lebih menarik lagi dengan cahaya ambient seperti ini di kanan kiri, hanya menggunakan AI yang ada di aplikasi CapCut. Caranya gimana? Kamu bisa klik video yang ini. Di situ sudah saya bahas caranya membuat aplikasi ambient di kanan kiri seperti ini hanya menggunakan aplikasi CapCut dan tanpa perlengkapan lighting yang macam-macam. Oke? Atau kamu punya request sendiri? Kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan coba kita buatkan videonya di pertemuan berikutnya. Oke? Sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Dadah.